perasaan saya sepanjang kempen pilihan raya kecil di negeri ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Ahmad Jazlan sebagai pengarah operasi dan tentunya Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dan seluruh jawatankuasanya yang bekerja keras untuk memenangkan calon kita. Dan kami telah berusaha bersungguh-sungguh bukan hanya sekadar menjelaskan isu-isu yang dibangkitkan tetapi mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan yang timbul di seluruh 20 PDM di negeri ini. Dan kini kami menyerahkan kepada Allah SWT kepada kemenangan calon kita Awi. InsyaAllah hari Sabtu nanti kita mengharapkan tentunya calon kita akan dapat meraih kemenangan, insyaAllah. Datuk Seri, dengan bagaimana dengan kepuasan dari segi jentera parti, diorang bekerja macam mana sehingga ke saat ini? Saya merasa bahawa terdapat kelainan dari segi kesungguhan dan juga komitmen rakan-rakan di Kelantan, di Gua Musang khususnya dan rakan-rakan daripada negeri-negeri lain yang terlalu banyak pengalaman di dalam PRK, PRN dan PRU. Dan kini mereka berkampung di sini, termasuk Siusaha UMNO sendiri, Siusaha Agung BN dan seluruh kepimpinan UMNO di peringkat pusat yang berkampung di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka dan saya setakat ini berpuas hati dengan sumbangan dan kerja keras yang dilakukan oleh mereka. Datuk Seri, kalau lihat kepada isu dan masalah yang saya cakap tadi lah, isu air, isu bala, isu tanah, adakah ini akan, bagaimana Datuk Seri melihat budi-budi ini untuk menilai, berfikir mengenai kegagalan ini dibuat oleh kerajaan negeri ini untuk dijadikan sebagai iktibar pada pengundi? Pengundi negeri di negeri ini sangat bijak. Ya. Isu-isu nasional yang dimainkan oleh mereka tidak pun terlekat di dalam pemikiran dan hati mereka. Isu-isu negeri mereka telah ketahui lama dan tidak ada jawapan untuk penyelesaian. Dan ini menjadikan apa yang kita dalam BN lakukan bukan untuk membalingkan isu-isu itu untuk mereka jawab ataupun mereka bersifat defensif, tetapi rakyat khususnya pengundi di negeri ini dapat menilai kemampuan bukan saja calon itu tetapi juga pentadbiran yang dilakukan di peringkat negeri yang tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di negeri dan di seluruh negeri Kelantan ini. Pengundi macam mana? Saya serahkan pada pengurusi BN Kelantan sebagai pengarah operasi untuk jawab soalan ini. Beliau boleh mengetahui dan saya berlaku adil kerana beliau kerja lebih kuat daripada saya. Okay. Apa yang kita lihat di bawah satu seolah-olah terdapat satu gelombang ya, untuk pilihan raya pada kali ini. Dan sudah tentulah faktor calon juga memainkan peranan yang penting. Keyakinan rakyat kepada calon dan juga keyakinan rakyat bahawasanya kerajaan persekutuan yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan rakyat di bawah negeri ini telah dapat kita lihat dengan jelas bahawasanya rakyat yang dulunya tidak menyokong kita rata-rata apabila kita turun ke bawah, rakyat telah menyatakan sokongan mereka kepada Barisan Nasional dan juga kepada calon Barisan Nasional untuk melihat perubahan di negeri pada kali ini, insyaAllah.